Oh, peminat KAU atau peminat filem KAU atau peminat lagu KAU, apa khabar? Hari ni saya nak buat video cakap pasal cerita-cerita superhero KAU, hero-hero KAU, iaitu Thor daripada Viking Kingdom yang juga ni Cicak Man daripada Metropolis, iaitu juga Bionic daripada Kuala Lumpur, Malaysia, KL lah. Ya, semua superhero KAU ni ada tempat tinggal lah. Nama tempat tinggal dia mereka. Yang ni satu-satunya superhero KAU yang nama tempat tinggal dia yang wujud. Sementara dua superhero Malaysia KAU lain tu tidak wujud. Ya, Bionic, Cicak Man dengan Thor Viking Kingdom ni. Yang Thor Viking Kingdom ni tempat tinggal dia macam Asgard jugalah, macam cerita sama je macam Marvel. Tapi saya tak rasa tempat tinggal dia macam Asgard sebab saya tak faham bahasa Inggeris. Jadi saya fikir mungkin tempat tinggal dia tu Viking Kingdom, sebab nama filem dia Viking Kingdom bukan Asgard. Jadi saya tertanya lah, adakah Thor besi Viking Kingdom ni akan berjumpa dengan Cicak Man? Ya, katanya ini Thor besi KAU. Tapi kali ini Thor kenapa dia guna pedang? Bukankah Thor guna tukul? Saya tak pastilah. Itu cerita Thor ke apa? Katanya ini filem Viking Kingdom ni, katanya filem Thor. Tapi kawan saya kata bukan, ini bukan filem Thor, ini cuma filem Viking. Cuba tengok tu senjata dia, pedang kan? Thor guna tukul, bukan pedang. Kalau Cicak Man tak guna tukul atau senjata, dia cuba lawan gunakan lidah dengan si bela diri je saja. Ya, dia guna si bela diri je. Jadi saya rasa ni Cicak Man yang paling hebat antara mereka ni. The Viking Kingdom ni saya tak tahulah ini cerita Thor ke ataupun cuba cerita je. Ni lebih kepada Hollywood sikit lah. Mulanya saya harap sangat Cicak Man 4 akan dibuat. Yang saya harap sangat akan munculkan pelakon yang hampir mirip, artis yang hampir mirip dengan P. Ramlee tu. Apa tah nama dia? Yang saya harap Bionic akan berjumpa dengan Cicak Man. Yang saya harap akan muncul dua Cicak Man dalam cerita ni. Pasal apa saya harap ada dua Cicak Man? Sebab saya teringat nak tengok Zalazak dengan Saipu Apek berlakon kembali. Ya, teringat juga saya nak tengok Saipu Apek berlakon balik jadi Cicak Man. Ya, Saipu Apek jadi Cicak Man, Zalazak dari Cicak Man, nama yang tak berapa suka lah. Nama yang lebih suka Saipu Apek ni. Sampai ada orang ni hantar mesej ni, abang boleh tak jadi Cicak Man untuk Cicak Man 4? Lepas tu dia balas, itu tanyalah studio KAU, bukan dia yang buat Cicak Man . Dia bukan pengarah. Banyaklah artis jadi pengarah. Jadi kalau anda nak buat filem Cicak Man, silakan. Bukan murah tau. Untuk cerita Cicak Man, banyaklah cerita-ceritanya saya suka. Ramai yang harap selepas tengok Spider-Man Homecoming, harap-haraplah Cicak Man 4 akan dibuat. Sebab saya teringin nak tengok si Zalazak dengan karakter-karakter hero KAU lain akan muncul. Jadi saya masih tak terjawab lagi. Cerita Viking Kingdom ni saya tak pernah tengok. Jadi saya tak tahulah ini cerita Thor ataupun cerita Viking saja. Kalau ini cerita Thor, sila buat video anda sendirilah tentang komen tentang video ni. Sebab saya tak cukup maklumat tentang Viking Kingdom ni lah. Saya tak pastilah ini bertemakan Viking saja ataupun bertemakan Thor. Untuk anda, untuk apa cerita anda? Okey, itu saya cakap segera tu hingga tu. Untuk cerita Viking Kingdom ni, saya tak tahu sangat. Yang untuk Cicak Man 4 dengan Bionic yang akan dibuat filem, saya tak tahulah bila akan dibuat filem.
Untuk cerita Bionic ni, dia bertemakan dunia nyata. Untuk Cicak Man, dia tak bertemakan dunia nyata. Saya harap sangat Cicak Man 4 akan bertemakan universe. Time travel ke universe ke, harap macam tu lah. Harap sepua pack akan muncul lah. Okay, itu saya cakap. Segera tu, akhirnya tu. Bye. Jangan lupa tekan subscribe, bye.